Yo, hai, apa kabar? Dan bagi yang baru, selamat datang di channelku Skull Minecraft. Walaupun aku beda fungsi alias beda tugas dari yang record atau yang main, tapi aku harus mengisi komentar ini harus tetap tersinkronisasi dengan yang main. Dan ya, kata yang main, dia ingin membuat ini, ya, mengganti komponen redstone yang tadinya blok menjadi komponen lain. Yang main. Ya udahlah, kita sinkronisasikan aja. Baik, aku akan ya simpan barang terlebih dahulu. Sayangnya nggak ada yang itu, nggak ada ruang, sempit semua dan inventariku habis. Dan baiklah, yang main nggak menyimpannya dengan baik. Jadi ya udah, aku yang akan mengontrol pembicaraannya dan yang main adalah mengontrol gerakan dari dalam gamenya. Ya, sepertinya segini cukup. Tapi bentar, aku berpikir ulang. Jangan sampai ada yang kelupaan untuk kubawa. Tough. Ini penting ini soalnya. Ya kan yang main, soalnya di dalam yang saat kau main di sana ada tough kan? Tumben gak manggil gue dengan sebutan pikun. Ya, bener. Daripada gelut terus, ya kita netral sekarang daripada bikin ribut-ribut komentari aja. Kau kan tugasnya hanya main dan nggak berhak komentari. Jangan komentar ya yang main. Ya baiklah, aku akan mengikuti semua permintaanmu, mengisi suara atau dubbing sesuai dengan keinginanmu yang main. Ya, akan ku ganti-ganti semua. Dan baiklah, semoga cukuplah ya realnya. Soalnya walaupun bahannya untuk redstone-nya cukup, realnya belum tentu cukup. Ya baiklah, kita percepat saja videonya. Gak apa-apa kan yang main, ku percepat. Ya, silakan. Yes, mantap. Ada wolf. Aku ingin jinakin wolf dulu. Kalau nggak salah di chest ini ada tulang satu. Tapi kan di situ ada dua wolf. Jadi aku harus ya jinakin dua lah. Supaya bisa dikembangbiakin. Oh, aku ternyata udah ada tulang juga. Ya, ini memang tujuanku untuk menjinakkan dua wolf sekaligus. Pertama, tujuanku supaya ya wolf itu nggak bikin nge-lag. Soalnya kalau ada domba selalu membunuh domba. Dan itu akan membuat nge-lag. Jinak ya, nak, sini nak. Lu jangan muter-muter, sumpah. Pusing lama-lama. Tame, nice. Semoga yang satunya juga bisa ditame dengan mudah lah. Wuk, 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 sini. Tame, tame. Nah, udah jinak nih langsung. Baiklah. Dan berikutnya, aku akan bakar-bakar iron dulu soalnya relku habis. Ya, bisa lah pakai power rail, cuma ya tidak, power rail adalah untuk gaya dorongnya. Jangan ikutin aku, sit. Kau juga, sit. Suatu saat akan kukembang biakin, tetapi tidak sekarang, soalnya aku masih ya ngurus mineshaft. Kita bakar
dan hanya perlu untuk menunggu 6. Udah ada 3, maka kurang 3 lagi. Bentar, di bagian sini ada sesuatu yang bisa airannya enggak ada. Hah, niatnya mau ngambil iron kalau ada iron di situ, tapi ternyata habis. Dan sepertinya di sini sumber daya iron habis juga. Hah, aku ingin minta pendapat kalian, apakah aku harus pindah pulau? Aku sendiri mau putusin untuk pindah pulau, bingung. Dan yang berikutnya, aku minta pendapat kalian, nama apa yang harus kita berikan pada wolf yang baru aku jinakan? Silakan tulis di kolom komentar, walaupun tugasku juga untuk ya komentari. Baiklah, aku perlu stick. Mau bikin stick kok malah kelewatan, sudahlah. Oke, setelah itu stick, segini aja cukup lah ya. Nah, baiklah. Sekarang coba ku cek. Ini 5. Oke, taruh sini, taruh sini. Aku akan coba cek dulu airnya udah berapa ini. Ting. Oke, udah 2. Baiklah. Crafting table ditukar dengan aduh, kenapa aku tak kok malah ku hancurin tadi. Baiklah. Rail cuma dapat 16. Aku perlu iron lagi untuk buat rail lagi. Dan jika begini terus-terusan, main staffku kapan jadinya? Baiklah, ya akan ku percepat saja videonya untuk bikin main. Ya sampai railnya habis lah. Tapi bukan power rail, melainkan yang rail biasa. Baiklah, kita percepat videonya. Tuh kan bener, relnya nggak cukup, cuma sampai sini doang loh. Ya baiklah, sekarang waktunya untuk kita cek apakah rel atau mineshaftnya ini berfungsi. Mana tadi minecart? Oke, sekarang mari saja kita coba. Dari laporan yang main, katanya dia mau buat ya mineshaft ini sampai ke area yang dekat rumah sana supaya nggak perlu lagi naik. Ya, supaya tinggal jalan sedikit lah dan bisa langsung masuk ke area tambang tanpa harus perlu berjalan sekitar 10 sampai 30 blok. Ya, tapi nyatanya ya kayak gini. Gak dapat apa-apa, lagi pula hah, sumber daya airnya habis. Dan baiklah. Bismillah, mari kita coba. Ayo, berfungsi. Ini masih naik. Ini masih berfungsi, masih berfungsi. Semoga ini masih cukup lah ya sampai ujung. Masih terus, masih terus. Oke, sedikit lagi. Dan nah, oke, ini berfungsi dengan baik. Tapi ya baiklah. Untuk sekarang sekian sajalah. Dan ya, aku akan minta yang main untuk melanjutkannya di suatu progress atau ya di universe lain atau di saat of record. Untuk istilah lainnya. Ya mungkin sekian dulu video kami kali ini. Jika kalian suka silakan like. Jika kalian tidak ingin ketinggalan notifikasi silakan subscribe. Kami sekal pamit undur diri. Goodbye.